ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Hadirin, ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita, atas segala nikmat yang telah Ia curahkan kepada kita. Baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam, nikmat ihsan ataupun nikmat-nikmat lainnya, terutama nikmat taufiq yang mana dengannya kita dapat melangkahkan kaki kita untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian, salawat teriring salam. Marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi besar baginda kita, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang-orang yang istiqamah berjalan di atas naungan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin a'azzan ya wa iyyakum. Kemudian selanjutnya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi juga kepada para jamaah senantiasa agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat orang-orang terdahulu dan juga wasiat orang-orang sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali di dalam keadaan beriman, di dalam keadaan Islam. Masyarul muslimin, azan ya wa iyyakum. Wasiat takwa juga adalah wasiat Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, Ittaqillah haythumakunta. Wahai Mu'ad, bertakwalah kepada Allah di manapun engkau berada, wa atbi isayyata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. nisaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang engkau perbuat. Dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Mashyral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam khutbah singkat kali ini, khatib akan sama-sama Akan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama mendulang faidah dari sebuah hadis yang mulia, hadis yang sangat agung, doa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dibaca oleh beliau setelah sholat subuh. Mungkin doa ini pernah kita pelajari sebelumnya, mungkin doa ini sudah sering kita baca sebelumnya, namun tidak apa-apa karena diantara uh, makna dari tazkir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Di antara makna tazkir adalah takrir. Di antara makna tazkir adalah kita mengulang. Karena kaidah yang, yang disampaikan oleh para ulama kita, kullama takarrara takarrara, semakin kita ulang-ulang semakin kuat di dalam ingatan. Semakin uh, di dalam wa fil i'adah istifadah di dalam pengulangan pasti akan ada faidahnya masyarul muslimin a'azan ya wa iyakum ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita ummul mu'minin ummu salamah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idha salla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca setelah beliau salam salat subuh doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya Allah inni as'aluka ilman nafi'an sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat wa rizqan tayyiban dan rizki yang baik wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima ma'asyiral muslimin a'azan ya wa iyyakum. hadis ini adalah hadis yang sangat agung hadis ini hadis yang sangat mulia Ini adalah doa yang senantiasa membasahi lisan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diucapkan setelah beliau salat subuh oleh karenanya hendaknya kita sebagai seorang muslim yang mengaku mencintai nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengaku ingin mengikuti nabi kita meneladani nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah kita maka hendaknya kita melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita membaca doa ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan masyarul Ma muslimin a'azzani wa iyyakum oleh karenanya pada pertemuan pada khutbah kali ini khatib akan mengajak kepada jamaah sekalian untuk sama-sama mendulang faidah dari hadis yang mulia dari doa yang mulia yang senantiasa dibaca oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. muslimin wa iyyakum. Hadis ini atau doa ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, hadis ini atau doa ini mengingatkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita senantiasa harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau menjabat sebagai nabi. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan hanya kepada usahanya semata. Hanya tidak menggantungkan kepada kekuatannya semata. Namun beliau tetap menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini yang menjadi poin yang harus kita laksanakan. Inilah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karenanya ketika muadzin menyeru hayya 'alash shalah, apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat melakukan ketaatan. Kita tidak dapat melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karenanya hendaknya kita meminta, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mashyurul muslimin aizzani Allah ayyakum. Kemudian yang kedua, Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita memiliki tiga tujuan di dalam kehidupan keseharian kita. Tiga tujuan itu adalah hal-hal yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta di dalam doanya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Hendaknya tujuan kita di dalam keseharian kita adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mencari ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu bukan sebatas pengetahuan semata. Namun ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan amalan. Al ilmu bila amal kasyajari bila samar kata para ulama kita. Ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon tanpa ada buahnya. ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yakhsyallaha min ibadihi ulama Hanyalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dengannya ketika kita tahu kita langsung lakukan. Karena betapa banyak orang-orang di zaman sekarang, mereka mengetahui ilmunya namun mereka tidak amalkan. Mereka tahu bahwa Salat itu wajib, namun mereka tinggalkan. Mereka tahu bahwa pacaran itu tidak boleh, namun mereka tetap melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Mereka tahu bahwa riba itu haram dan tidak boleh seseorang memakan dari harta yang haram, namun mereka tetap melakukannya. Nauzubillah dzalik. Itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya kita hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilmun nafi'. ilmu yang bermanfaat dan hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya di dalam doa yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha atau wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk wa nafsin la dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang di dalam masalah dunia nambah-nambah nambah terus namun di dalam masalah ketaatan di dalam masalah ibadah sedikit sekali yang dia lakukan min dzalik kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari doa yang tidak didengar atau doa yang tidak diijabah oleh karenanya hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ketika kita tahu kita amalkan, tidak hanya sebatas koleksi semata. muslimin, wa iyyakum. Inilah permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya yang mulia yang pertama. Kemudian permintaan yang kedua yang diminta oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan Dan dari rizki, aku memohon kepadamu, Ya Allah, rizki yang tayyib. Rizki yang baik. Rizki yang baik adalah rizki yang halal. Rizki yang tidak haram. Ma'asyirah muslimin, a'azani Allah wa'iyyakum. Ini terdapat isyarat bahawa hendaknya kita, di dalam keseharian kita, kita harus menjaga agar kita mendapatkan rizki yang halal dan jauh dari rizki yang haram. Jangan pernah mendekati rizki yang haram muslimin. A Azani allahu wa iyakum. karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin min Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka tidak layak masuk surga. Dia layaknya masuk ke dalam neraka. Neraka lebih layak untuknya muslimin, a'azani Allah wa Hati-hatilah dari harta yang haram. Karena bila kita memakan dari harta yang haram, ada beberapa akibat yang akan kita dapatkan. Akibat yang pertama, ini bisa jadi menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun ghairi tuhur wa la sadaqatun min gulul." Tidak diterima sholat orang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Tidak diterima orang sholat tapi dia tidak berwudhu terlebih dahulu. Sebagaimana tidak diterima sedekah orang yang mengeluarkan sedekahnya itu dari harta yang gulul, harta hianat, harta yang belum dibagikan di dalam pembagian gonimah. Lalu dia mengambil terlebih dahulu harta hianat, harta haram. Di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak akan diterima sedekah yang dikeluarkan dari harta yang haram. Oleh karenanya, akibat yang pertama, ini dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat yang kedua, ini menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada seseorang yang dia ini melakukan safar yang panjang, perjalanan yang jauh. Bajunya kusam, kusam, kusut dan rambutnya juga berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Lalu lalu beliau berdoa, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Tapi kata Rasulullah apa? "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa bil haram, fa anna yustajabu kata Rasulullah tapi makanan dia haram atau dia memakan dengan cara yang haram atau masyrubuhu haram dan minuman yang dia minum adalah minuman yang haram atau didapatkan dengan cara yang haram wa haram pakaiannya pakaian yang haram atau didapatkan dari cara yang haram wa gudzhiya bil haram semua yang dia kenakan itu semuanya datang dari harta yang haram. Maka kata Rasulullah apa? Fa anna yustajabu Bagaimana mungkin doanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika seseorang memakan sesuatu yang haram, di antara akibatnya adalah doa dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dia tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hendaknya kita berlindung dari harta yang haram. Masyarul muslimin. Kemudian akibat buruk dari memakan harta yang haram adalah di, di akhirat nanti tidak ada tempat lain melainkan di neraka. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, kullu lahmin min suhtin, fannaru bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Nauzubillahi min muslimin, a'azzani oleh karenanya hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, rizki yang halal dan hendaknya kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan kita berlindung dari harta yang haram. Aku lu wa astaghfirullah li wa wa muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما المسلمين أعزني الله وإياكم Kemudian permintaan yang ketiga yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, rizki yang halal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dan aku meminta kepadamu amalan yang diterima, amal ibadah yang diterima. Masyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini mengisyaratkan bahwa tidak semua amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama kita menjelaskan bahawa amal ibadah tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila terkumpul padanya dua syarat. Syarat yang pertama ikhlasun niyah. Yang pertama ikhlas memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya maka amalan tersebut tertolak di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu Siapa yang mengada-ngada di dalam agama ini Yang tidak ada ajarannya sebelumnya Maka hal itu akan tertolak Oleh karena ya, penting bagi kita Mengumpulkan dua hal ini Di dalam ibadah kita Di dalam amal yang akan kita kerjakan Kita harus ketahui dulu Apakah amal ini amal yang betul-betul ikhlas Kemudian yang kedua Apakah amal yang akan kita kerjakan ini Sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia SAW. Kita mem memberi Analogi sederhana Bila ada seseorang yang dia ini melakukan salat subuh dua rakaat, namun dia tidak ikhlas. Dia beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin misalnya ada presiden yang datang di masjidnya, maka dia ibadah untuk presiden tersebut hatinya. Dia bagus-baguskan, maka dengan maka jelas ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia beribadah bukan untuk Allah tapi untuk presiden tersebut. Kemudian kalau misalnya ada orang yang betul-betul ikhlas, sholat subuh ikhlas, namun dia sholat subuhnya tidak mengikuti tuntunan, dia malah melakukan sholat subuhnya empat rakaat atau lima rakaat. Ini juga jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya hendaknya kita mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidaklah mudah dan itu tidaklah dapat kita lakukan. Melainkan kita harus menuntut ilmu, oleh karenanya tentutlah ilmu karena Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita saum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita juga untuk belajar, menuntut ilmu agama. Masyiral muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Itulah pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari doa yang senantiasa membasahi lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita senantiasa diberi taufik untuk mencari rizki yang halal, rizki yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة